Hai, halo Matic Lovers. Kamu lagi nyari mobil baru atau mau tambah koleksi mobil di rumah? Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Pas banget nih, tonton kunjungan kami di event IIMS 2024 yang mengusung tema Your Infinite Autotainment Experience. Di sini kita akan melihat interior mobil yang bisa jadi inspirasi modif MBTEC Lovers. Langsung kita saksikan deretan mobil barunya. Pertama ada Suzuki Jimny 5 Doors. Ya, SUV terbaru dari Suzuki ini masih menggunakan bahan fabric. Desainnya khas mobil samurai Jepang. MG juga menggunakan kombinasi bahan fabric yang dipadukan dengan bahan synthetic leather. Jahitan benang warna biru membuat interior semakin manis. Model lain mengkombinasikan bahan jok dengan benang warna merah dan motif karbon yang sporty. Konsep jok pada SUV premium dari BMW EV Series ini bisa menjadi inspirasi, yakni menggabungkan warna kontras hitam pada eksterior dipadukan dengan warna tangerine pada interiornya. Tidak kalah keren, BYD menggunakan motif diamond cut yang dipadukan dengan jahitan dan benang warna putih, bikin manis interior. Lain lagi dengan desain jok BYD Eto 3. Warna biru pada jok dipertegas warna orange untuk pipingnya. Diperkenalkan Wuling Cloud EV menawarkan interior yang menarik, terutama pada desain jok dengan mengkombinasikan motif cutting mewah ala sofa. Dijamin auto nyaman, jadi nilai plus untuk mobil listrik berdimensi kompak ini. Thank you.
Velfire jadi premium MPV terbaru yang diperkenalkan dengan tampilan warna interior kontras, lembut, menenangkan. Nah, warna hitam BMW XM dan Toyota Velfire ternyata sangat kontras dan cocok dipadukan warna kulit pada interiornya. Sangat oke menjadi tren warna interior dan mobil-mobil lain yang berwarna hitam. Menariknya lagi, warna-warna tersebut bisa kalian jumpai di MBTech Giorgio. Langsung cek aplikasi MBTech e-Katalog untuk detailnya. Tidak cuma melihat mobil baru, di IIMS ini kamu juga bisa melakukan test drive loh. Semoga tayangan tadi bermanfaat untuk MBTech lover semua. Sampai ketemu di liputan IIMS selanjutnya. Bye!